memang ya. suka ada backing ya judi bola itu juga. Lang jujur. Ya. Kenapa menurut Anda Persikabo ya. begitu berani ya setelah dilaporkan pada lap pertama ya. kan Arema sama PSIS mundur. Ya. PSIS ya. Ya. Tapi Persikabo masih bertahan. Ya. Apa kira-kira alasan Persikabo masih bertahan menggunakan jersey mereka? Saya mengatakan bahwa Persikabo sepertinya di backing sama orang kuat. Jadi kenapa hmm. saya katakan gitu? Teman-teman media itu ada yang kemudian diintimidasi. Setelah menaikkan laporan bahwa saya melaporkan itu, ada, mas tolong turunkan beritanya, mas, gitu kan, mas saya Joko Purwoko, Joko Purwoko itu mayor, hmm. ketua Pantel Persikabo, hmm. tolong turunkan berita tentang dilaporkannya Persikabo karena laporannya sudah tolak, 1 puluh 24 jam, kalau tidak uh, dicabut maka kita akan melaporkan. Hmm. Gitu. Ini intimidasi nggak bener ini. Maaf nah, Pak Joko Purwoko itu mayor. Mayor. Berarti TNI dong. Apa memang Polisi Kabo punya TNI? Bisa jadi kalau lihat tulisannya. Oh, yang benar masa pengamat nggak tahu. Nah, saya mau cerita dulu nih. PT Cilangkap TNI Jaya. Ada hubungannya oh. nggak? sama TNI, oh. ada TNI Jayanya karena nama PT-nya kan kan gini, mm -hmm. gitu. Kan? Tetap itu situs semua judi walaupun dipakai eh, saya punya bukti-buktinya gitu kan. Bahkan kalau kita buka ada juga tuh rumah bursa taruhan. Kemarin pas saya buka lagi nonton ada pertandingan antara Bayangkara melawan Ran Susantara. Ada itunya. Hmm. <laughs> Gimana, kan? <laughs> Dan itu kan kalau kita lihat tadi itu uh... Ya, tadi situs judi itu ya. terlihat jelas di layar televisi Betul. yang melayangkan juga. Betul, gitu kan? nah, saya juga sebenarnya saya lagi berpikir, apakah saya harus melaporkan juga? TV yang menayangkan Ibaratnya itu kan, gitu kan mempromosikan loh Betul. mempromosikan judi di situ Betul. karena kesejahteraan pemainnya sudah sangat bagus Betul. wasit Betul. sudah sangat bagus Betul. penyelenggara juga sudah bagus eh. tapi di Indonesia belum seperti itu. Nah, kang Dede, di Indonesia itu wasitnya gajinya itu itu sudah tertinggi di Asia di Asia hmm. satu pertandingan wasit gaji 10 juta hmm. cuma yang ada yang rusak itu mental kang Dede orang kalau udah mentalnya rusak, nggak ngelihat nilai pelu apa namanya kalau ada kesempatan dapat besar kenapa nggak diambil kan hmm. nah mental ini yang harus dibenahi, kan Pak Jokowi punya revolusi mental gitu kan? revolusi mental ini harus ditanamkan di sepak bola kita kan? pemerintah ini kan dapat pajaknya, iya. dapat, dapat duit iya. itu kan ha -ha. sebaliknya, ha? praktek judi di kita ha? kita nggak kan? ada apa-apa paling -apa. oknum-oknum yang iya, dapat duit gitu kan kalau Seperti bahasa ekstrimnya, Kang Dedek, kalau bahasa ekstrimnya sekalian aja legal kan Ya, daripada diam-diam, Mas Akmal kan pengamat bola juga. Ya. Ini PSSI pengurus baru, di bawah Pak Erick sudah lima 5 bulan. Ya. Februari beliau dipilih, dan jajarannya juga. Apa pandangan Anda terhadap kinerjanya PSSI sekarang? Ya, PSSI ini ibarat kolam, kolam yang kotor. kolam yang kotor yang harus dikuras. Jujur dari Pak, rasanya akan maju lagi jadi ESKO nggak setelah KLB? Presiden yang Good people, sepak bola Indonesia kembali dilanda sebuah berita yang tidak menyenangkan, yaitu tentang hadirnya situs judi bola di tengah uh, pertandingan dan klub bola yang terlibat dalam Liga Indonesia. Bagaimana ini bisa terjadi dan bagaimana ini harus diatasi bersama saya saat ini sudah ada Bung Akmar Marhali dari Save Our Soccer. Bung Akmal atau Mas Akmal saya panggil. Akmal aja lah. Akmal Biar aja? Polri akrab Akrab. Mas Akmal, ya. kemarin katanya baru datang ke Mabes Polri ya. dan laporan Anda tentang adanya situs judi bola itu ya. ditolak. Ya, saya datang pada hari Rabu ya. Pada hari Rabu ke Mabes Polri untuk melaporkan uh, maraknya uh, rumah judi SBO Top di pertandingan sepak bola yang begitu masih iklan-iklannya hmm. gitu kan. Sebenarnya ini bukan hal yang baru buat saya, karena karena sebelumnya pada 22 Agustus 2022, saya bersama Save Our Soccer juga melaporkan hal yang sama. Hmm. Nah, ketika itu pelapornya adalah Rio Johan Utama, kawan hmm. kita di Save Our Soccer. Nah, ketika itu kita melaporkan tiga klub, yakni uh, Persikabo dengan SBO Top, Persikabo kemudian Bo -bo ya Arema mm -hmm. dengan Arema bola uh, bola 88.fan, mm -hmm. kemudian PSIS Semarang dengan uh, skor 88.news. Mm. Nah, dari tiga yang dilaporkan itu dua mencopot sponsor rumah judinya yakni PSIS dan uh, Arema. Hmm, Tapi mereka mereka sadar-sadar untuk sadar segera mengubah uh, uh, ya. tahu sadar atau enggak punya backing hmm. Nah, kemudian Ay, S memang suka ada backing ya judi bola itu juga. Kang Deddy masa enggak tahu sih. <laughs> Nanti kita bahas. Terus iya. gimana lagi? Nah, kemudian apa namanya uh, Persikabo tetap kuat. Uh, kuat uh, mempertahankan itu dengan menambahkan di belakangan net. Padahal sebelumnya Sb net, Otop, bukan itu, TV net ya? Betul, betul. Nah. Ini jangan salah sangka ya. <laughs> SB Otop aja gitu. SB Otop itu orang udah tahu itu rumah judi, Tuh. rumah yang menjadi sponsor Leeds United, yang menjadi sponsor Fulham di Liga Inggris. Hmm. Nah, ketika kemudian kita laporkan itu, mereka menambahkan di belakangnya net kecil. Nah, dengan alasan ini, portal berita jadi boleh kemudian hmm. menjadi sponsor klub. Hmm. Nah, ini yang kemudian, tapi padahal begitu saya googling ya. Hah? Itu yang anda sebut itu meski belakangnya pakai net yang ditawarkan bukan berita, betul. Memang tawaran judi bola, betul. betul. Gini, dan kan, bola Indonesia lagi iya, yang ditawarkan kan, ini. Di kemarin saya sempat berdebat sebenarnya kan sama kawan-kawan di uh, penyidik bahwa uh, oke okay, ini portal berita tapi buka, saya suruh buka itu situsnya sbotop.net benar itu berita tapi nggak ada berita liga Indonesia nya, hmm. berita-berita Fulham, kabadi hmm. Indian Super League dan sebagainya apa kegiatan-kegiatan yang disponsori oleh SBOtop hmm. gitu. Tapi di bawahnya tulisannya adalah copyright sbotop.com. Hmm. Ketika kita buka sbotop.com itu rumah judi itu nah, eh, iya. tempat-tempat taruhan tempat -tempat taruh, semua itu. promosi lah di bah, situ betul. Gitu. Artinya gini. Nah, kemudian saya bertanya kepada kawan-kawan lain kan apa namanya pengurus pengurus bola ini kawan kawan saya juga gitu kawan kawan karena kita kan football family semua kang dede juga kawan kita kan di bola hmm. karena kita sama sama penggemar bola saya tanya kepada apa namanya persita dan madura united yang kebetulan ketika saya tonton ada ebotnya juga SBO top hmm. gitu yeah, yeah. terus jawaban mereka loh yang di jersey persikabo boleh masa kita nggak boleh ah. nah ini kan akhirnya nah, nanti kalau gitu nanti bisa semuanya nih masif hmm. semua klub disponsori oleh SBO Top dengan alasan ini portal berita itulah Gagasan awal saya, kenapa saya kemudian melaporkan, karena saya nonton bola hari Sabtu eh, 8 Juli 2023 malam 19:30 eh 19:00 sampai 21:00 hmm. itu di apa namanya video hmm. di video oh, kemudian. Oke okay, okay. Berarti satu-satu, iya. Mas Akmal. Iya. Uh, hmm. Pertama uh, kesebelasan yang pakai uh, kaos dengan situs judi bola. Itu uh, Persikabo. Uh, Persikabo. Uh. Ada gambarnya ya? nah itu dulu, ini dulu ini lo yang pertama ini, ini, yang ini saya pertama. nonton bola ini jam 19.00 oh, ini 19. bukan, bukan jersey ya ini di iya, e -board di board ya di e mm. 19.00 ini pertandingan yang tadi itu mm. pe, uh, balik itu Persita melawan uh, PSIS mm -hmm. yang, yang tadi yang tadi yang pertama mm -hmm. terus uh, ini ya uh, ini eh bukan yang pertama tadi yang sbotopnya banyak itu satu jalur semua Mm -hmm. uh, itu pertandingan antara Persita melawan PSIS di Stadion Indomil Arena. Mm -hmm. uh, yang ini, mm -hmm. ini PSIS ta uh, Persita Tangerang lawan uh, PSIS Semarang Barang. di Indomil Arena. Mm -hmm. Hari Sabtu jam 19.00 sampai 21.00. Tayangnya di, tayang di vi video. itu oh. ada tulisannya video. Saya oh, iya, iya. nonton di situ. Gitu. Ya, betul, betul. Nah. Saya nggak lihat tadi. Nah, <laughs> kemudian hari Minggunya itu pertandingan Madura United melawan Persi Kediri stadion, nah ini mm -hmm. di stadion Ratu Pamelingan, Pamekasan Madura. Oh, ini yeah. sore 15.00 sampai 21.00 ini cuma di ebot semuanya. Mm -hmm. Nah yang ketiga malamnya saya nonton Persi Kabo melawan Persija Jakarta di Indosiar. Ini hmm. juga apa namanya, Madura United ini di Indonesia. Hmm. Nah, itu tadi. Jadi di hari yang sama Anda melihat ada tiga situs judi bola di tiga pertandingan. Betul, di dua di hari. E di, dua hari. hari nah, ah. di dua hari. Nah, diibod e semuanya. Di e ibod. Nah, hmm. ini yang ini. Kalau yang menarik ini yang Persikabo melawan hmm. Persija, karena bukan cuma di ebot, tapi juga di jersey pemainnya. Hmm. Di jersey pemainnya tulisannya SB Otop, kemudian di ebot. -board, Ebotnya selain ebot elektronik, juga ebot-ebot yang manual, yang bentuknya papan itu di belakang-belakang itu ada jelas. Hmm. Di, SBO di top. sampingnya Kemenpora lagi ya. Betul, betul. masuk <laughs> sampingnya Top, Di sampingnya BRI ya, BUMN sampingnya milik BRI negara gitu, gitu. kan. Iya, iya. Nah. nah, ini kan semua orang tahu, masyarakat tahu bahwa ini adalah rumah judi gitu hmm. kan. Nah, kalau kemudian ini di kalau negara kita sudah melegalkan judi dan segala turunannya sih gak masalah seperti di Inggris gitu kan. Hmm. Tapi di Inggris saja yang judi sudah sudah legal dan boleh orang bermain judi mulai musim 2025 sampai 2026 nanti itu tidak boleh lagi. Anggota Premier League itu disponsori oleh rumah judi, hmm. karena apa namanya, ikut mempengaruhi moralitas generasi muda. Hmm. Inggris yang modern saja sudah mulai membatasi, hmm. yang melegalkan judi sudah mulai membatasi. Kita kok dibikin samar-samar. Nah, sekarang pertanyaan saya, Anda hmm. sudah pertama kali save our soccer datang ke Mombos Polri tahun yeah. 2022. Iya. Yeah. Sekarang lapor lagi, tapi kemarin katanya ditolak. Betul. Nah, selama setahun setelah lapor. Hmm. Apa sih perkembangan update-nya dari Mabes Polri? Nah, Ada nggak kemarin ketika anda datang ditanya? Nah, Tans saya sempat ditanya itu karena anda kan kawan yang melapor sebelumnya. Iya, tapi kan saya nama saya lain gitu. Saya hmm. Akmal Marhali. Hmm. Kecuali nama saya Rio Johan Utama maka hmm. nggak boleh double laporan dong. Hmm. Laporan harus satu. Saya kan Akmal Marhali. Saya warga negara gitu. Hmm. Saya berhak melaporkan. Dia bilang bahwa ini penyidiknya mungkin miskomunikasi gitu kan? Karena mungkin terlalu banyak kegiatannya sehingga kemudian ya udah kita ngurus yang laporan sebelumnya ya oh, nggak bisa saya pikir. Nah, itu. tapi ada info dari polisi itu. Hah? Setahun mereka tangani laporan pertama apa hasilnya? Katanya sudah dalam proses mau akan gelar perkara katanya hmm. gitu kan. Kita tunggu saja gitu kan. Minggu-minggu ini semoga ada gelar perkaranya dan bisa diselesaikan buat kita, misalnya saya secara pribadi gitu sebagai Penggemar bola saya sih hanya ingin menegakkan hukum saja tidak ada kepentingan saya mau memenjarakan orang per orang gitu kan mm. yang pasti bahwa judi itu sudah diatur oleh negara dengan segala turunannya itu dilarang berdasarkan undang-undang ada undang-undang uh, tahun 2008 misalnya mm. soal apa namanya soal undang-undang ele uh, informasi elektronik mm. kemudian undang-undang nomor uh, tahun 1974 soal uh, peraturan soal perjudian dan sebagainya gitu nah ini kan sudah dilarang Hmm. Termasuk juga, misalnya, ada surat edaran dari PT Liga Indonesia hmm. yang menyatakan bahwa itu tahun uh, 2020, uh, 2020, bahkan hmm. yang menyatakan bahwa, bahwa PT Liga Indonesia meminta kepada seluruh partisipan politik untuk tidak mengikat kontrak komersial kepada tiga produk. Yang pertama rokok, kedua apa namanya? minuman keras, keras dan ketiga rumah judi. Hmm. Dan sampai sekarang aturan itu tidak pernah dicabut. Itu waktu zamannya uh, uh, direktur utama PT Liga Indonesia barunya adalah Pak Cucu Sumantri, hmm. Majen Purnawirawan. Oh, dan sekarang belum berubah. Belum berubah. Nah, jujur uh. Mas Akmal. Uh. Setahun ditangani polisi, uh. hasilnya seperti yang disampaikan tadi baru mau gelar perkara. Anda kecewa nggak? Ya, kita kecewa makanya ketika kita kecewa kemudian kita saya melaporkan lagi atas nama orang yang berbeda gitu. Hmm. Kenapa saya melaporkan lagi itu? Itu Kang Dede karena saya melihat minggu kemarin ada pertandingan yang tiga pertandingan saya tonton tiga-tiganya ada iklan rumah judi gitu hmm. kan. Sehingga kemudian Wah, ini pasti masyarakat dong gitu kan. Masyarakat juga bertanya, "Wah, oh, kok iklan judi sudah bebas di Indonesia gitu?" Nah, itulah yang kemudian melandasi saya Dan untuk ini, melaporkan. Dan ini bukan itu. sesuatu yang sulit ditebak ya. Maksud betul. saya sulit dilihat. Ini kasat mata seperti yang anda, anda tunjukkan tadi kan. Betul. Ada di jersey, betul. Ada di Iboard e tadi. Betul. Nah. Jadi kan gini Kang Dede, kalau saya berpikirnya secara simpel saja, ketika kemudian dipromosikan, dilihat orang banyak itu kan melanggar hukum gitu. Maka harus tegakkan. Kalau kemudian setelah dicopot SBO top ini masih ada orang yang bermain judi kan urusan moral masing-masing gitu kan. Hmm. Tapi kan tidak boleh kemudian negara apa terhadap apa yang dilihat di depan mata. Hmm. Sekarang gini, saya itu apresiasi ketika uh, kepolisian membentuk Satgas Mafia Bola Aha. untuk memerangi yang pertama akan diperangi adalah mafia-mafia bola yang suka ngatur hasil pertandingan termasuk juga menjudikan sepak bola kita. Nah, sekarang kita dukung itu Satgas Mafia Bola. Tapi, bagaimana Satgas Mafia Bola ini mau jalan? Kalau ternyata memberantas perjudian di sepak bola, kalau ternyata di liga satunya sendiri ada iklan rumah judi, hmm. <laughs> itu kan aneh gitu kan, hmm. kontraproduktif. Jadi kalau untuk apa yang harus dilakukan pertama kali, copot dulu itu, baru kita kemudian bicara sama-sama untuk uh, apa namanya mendorong satgas mafia bola, memberantas semua mafia yang ada. Saya ingat sekali Kapol Pak Kapolri Pak, Kapol, Pak Listio Sigit Prabowo itu mengeluarkan telegram kepada seluruh Kapolda. Uh, pada tahun 2021 yang meminta seluruh Kapolda untuk memerangi Rumah Judi dan segala turunannya. Hmm. Mas Akmal, uh. Anda amat sepak bola, yeah. Anda aktif di setiap awal Soccer juga. Yeah. Anda melaporkan kasus ini ke yeah. Bapak Polri. Yeah. Menurut Anda, uh. pasti Anda sudah punya bayangan. Uh. Jujur nih ya, yeah. siapa yang harus bertanggung jawab dengan adanya itu? padahal judi kan jelas-jelas dilarang di, di negara kita. Ya kalau bicara bertanggung jawab pastinya uh, kepolisian kan punya tanggung jawab untuk uh, apa Polisian iya, iya menyidik uh, 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 apa memproses. Iya. Tapi yang bertanggung jawab terhadap tayangnya itu siapa? Ya banyak lah, makanya hmm. saya laporkan adalah PT LIB saya laporkan. Kenapa? Hmm. Karena dia sudah mengeluarkan surat edaran, ya, ya itu kan? Anda laporkan yang uh, bertanggung jawab kan? Ya. Mana aja yang bertanggung jawab? Berarti PT LIB. PT LIB, nah, terus, ya kan? Kemudian ya klubnya Hmm. Yang memasang uh, deport e itu nah, persikabo ah. gitu kan, nah itu kita laporkan. Gitu. Tinggal persikabo Arema dan uh, PSSI sudah nggak ada kan? enggak, kalau yang kasusnya dua laporan 22 Agustus 2022 itu tetap jalan, tetap jalan. Bahkan itu. laporan 22 Agustus 2022 itu di dalamnya termasuk direktur LIB, termasuk uh, juga apa namanya uh, ketua umum PSSI hmm. gitu kan, dilaporkan juga. Jadi ada ada lima waktu itu sama kawan Rio Johan Utama. Hmm. Nah, Jadi diurut uh, nih satu-satu. PT PTLIB, PT LIB. Nah, yang bertanggung jawab dari yang Enggak, pertama. Nah, yang pertama Persikabo dong. Persikabo, ya kan nah. dia kan yang pasang iklan di GC nya gitu A -a. kan. Nah, itu yang kedua. Yang kedua, PTLIB PT PT karena dia yang mengoperatori kompetisi gitu kan. Hmm. Yang ketiga, yang hari ini yang saya laporkan dua oh dua nah, dan hmm. laporan itu udah terima jadi gini Kang Dede semula ditolak karena ada miskomunikasi karena saya dianggap sudah adalah pelaporan yang sebelumnya Aha. tapi kemudian setelah dicek ternyata saya belum pernah melakukan pelaporan yang pelaporan sebelumnya adalah Rio Johan Utama akhirnya saya kemarin dipanggil hari Kamisnya hmm. untuk kemudian membaP laporan saya gitu hmm. tapi kan operasional Liga ini Eh? di bawah PSSI. Betul, Anda kok melaporkan PSSI? Dilaporkan juga PSSI. Jadi kan gini, apa namanya PSSI yang dilaporkan itu kan sudah di sebelumnya gitu kan. Nah, hmm. saya pikir kalau saya sih yang apa yang yang paling utama adalah bagaimana semua kan ini yang laporan kedua saya adalah yang memulai semuanya adalah Persikabo. Hmm. Karena ke Persikabo dibiarkan gitu kan, hmm. sehingga kemudian yang lain ikut-ikutan. Hmm. Saya juga belum melaporkan Uh, Tapi saya juga belum melaporkan mm. Persita dan Madura karena di tempat dia ada ini karena saya masih menganalisa apakah uh, Persita dan Madura ini dia yang pasang ininya pasang, mm. apanya, pasang e nya pasang ebotnya sendiri inisiasi atau ini ternyata sudah dipaketin di PT Liga Indonesia mm. gitu itu yang belum jadi saya ingin minta dikembangkan disidik dikembangkan untuk kemudian kalau ada tersangka baru ya kita laporkan kalian. Mm. Oke okay. sekarang jujur uh. kenapa menurut anda Persikabo hmm. begitu berani ya setelah dilaporkan pada pertama hmm. kan Arema sama mundur, yeah. PSIS mundur yeah. PSIS ya tapi Persikabo masih bertahan yeah. apa kira-kira alasan Persikabo masih bertahan menggunakan Saya mengatakan bahwa Persikabo sepertinya di backing sama orang kuat jadi oh. kenapa saya katakan gitu teman-teman media itu ada yang kemudian diintimidasi setelah menaikkan laporan bahwa saya melaporkan itu ada tuh ada di, apa namanya di WhatsApp hmm. saya ada Mas tolong turunkan beritanya Mas gitu kan Mas saya Joko Purwoko. Joko Purwoko itu mayor hmm. ketua Panpel Persikabo hmm. tolong turunkan berita tentang dilaporkannya Persikabo karena laporannya sudah tolak hmm. dua satu kali 24 jam kalau tidak e, dicabut maka kita akan melaporkan hmm. gitu ini intimidasi nggak bener ini Ma, Pak Joko Purwoko itu mayor mayor berarti TNI dong apa memang Persikabo punya TNI bisa jadi kalau lihat tulisannya oh, enggak, yang benar masa pengamat enggak tahu. Saya mau cerita dulu nih. PT Cilangkap TNI Jaya, ada oh. hubungannya enggak sama TNI? Oh. Ada TNI Jayanya kan nama PT-nya kan kan gini. Liga 1 itu harus bentuknya entiti komersial, bentuknya perusahaan. Hmm. Nah, perusahaannya kan kita ini laporkan. Kita laporkan Persikabo itu bukan klubnya, bahkan kita harus sebut nama Bimo hmm. sebagai CEO-nya. Yes. Nah, PT-nya apa? PT Cilangkap TNI Jaya, Kang Dede. Hmm. itu ada urusannya dengan TNI enggak kalau ada nama TNI-nya, hmm. Kang Deddy lebih tahu hmm. ya, lihat <laughs> tadi. <laughs> ya, menurut saya uh, ya nanti mudah-mudahan polisi bisa bisa mengungkap ini ya, betul betul. Nah, dan, dan kita saya, berharap saya udah minta nama besar TNI betul. tidak tercoreng oleh adanya kasus ini, betul. gitu kan. Saya sudah minta tolong sama Kabareskrim, bahkan yang merupakan uh, Ketua Satgas Mafia Bola, tolong kawan-kawan media yang diintimidasi macam ini hmm. dilindungi, gitu kan. Hmm. Ini nggak benar dong. Masa kemudian orang memberitakan tidak boleh, gitu kan? Hmm. Kemudian diminta untuk dicopot. Dan apakah ini mengatasnamakan institusi itu, Kang Dedek? Kalau hmm. mengatasnamakan institusi ini Sangat luar biasa sekali, tapi kalau kemudian dia mengatasnamakan uh, pribadi itu juga nggak boleh karena melekatkan. Oh. Mayornya dia melekatkan, melaporkan gitu kan? Nah, ini juga saya pikir harus ada kode etik yang memanggil orang ini gitu kan, oh. karena bukan hal. Orang ini, Joko Purwoko ini, ini bukan pertama kali melakukan intimidasi. Sebelum-sebelumnya juga mengaku, staf ahlinya ketua umum PSSI, gitu kan, hmm. kepada teman-teman media. Hmm. Dan saya pikir harus dikasih, apa namanya, dikasih peringatan lah, gitu kan. Hmm. Oke, kita ini kan negara demokrasi, segala sesuatunya diselesaikan secara demokrasi saja, gitu kan. Jangan sampai kemudian orang diintimidasi sehingga pada ketakutan. Hmm. Oke, okay, berarti kita harapan kita, Persikabo, kalau benar, hmm. ya, ya bukan benar ya, kalau kalau kan saya, jelas gitu Kang kan. Dede, kalau saya nah. bukan bicara, kalau benar, kalau saya punya keyakinan benar, nah. gitu nah. kan? Makanya saya jeresinya melaporkan. Jeresinya benar, kan dipakai <laughs> itu kan? Bukan hmm. SB Otop itu, yeah. walaupun dipakai net mm -hmm. dot net, gitu mm -hmm. kan? Tetap itu situs rumah judi, walaupun dipakai Eh, saya punya bukti-buktinya gitu kan. Bahkan kalau kita buka ada juga tuh rumah bursa taruhan kemarin pas saya buka layar nonton ada pertandingan antara Bayangkara melawan Ran Susantara ada itunya apa nama taruhan judinya. Walaupun saya oh, nggak tahu. Iya, iya. Kemudian ada juga Persikabo lawan Persija ada taruhannya hmm. juga itu. Kalau saya lihat di bukti-bukti laporan saya saya muat itu semua. Oh, iya itu. saya juga tahu itu. Saya eh. lihat juga eh. nah, karena saya juga ya suka lihatlah seperti itu Betul. seperti apa gitu. Nah Mas tadi kan baru dua. Uh, Petelip dan Persikabo. Betul. PSSI tanggung jawabnya apa? Ada nggak peran PSSI di situ yang seharusnya melang apa mencegah terjadinya perjudian itu? Saya sih berharap PSSI bahkan kepolisian juga mm -hmm. itu sudah kemudian memberikan peringatan, mm -hmm. memberikan peringatan bahwa tolong diturunkan. Mm -hmm. Saya itu berharap gitu diturunkan untuk kemudian sampai keputusan inkrah. Hmm. Selama ini masih jadi polemik harus kecuali kemudian udah putuskan oleh negara bahwa judi boleh jadi sponsor, judi boleh legal di Indonesia. Oke, okay. hmm. tapi kalau belum sampai keputusan inkra ada nyatakan bahwa SBO Top itu portal berita, hmm. baru kemudian boleh dipasang lagi. Dan itu Dan sejauh nah. ini yang ada tahu PSSI sudah berbuat. Belum dan oh. itu kebetulan di tempat Kang Dede ini saya mau ngasih informasi ke PSSI sekalian gitu oh. kan untuk kemudian PSSI langsung bergerak cepat untuk menangani ini semua. Jadi karena menurut saya akan jadi sangat pro, kontraproduktif ketika PSSI bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia mm -hmm. membentuk Satgas Mafia Bola untuk memerangi match fixing, match acting, match setting, perjudian di sepak bola, kalau kemudian ada yang coba memanipulasi rumah judi menjadi portal berita dan mm -hmm. diamkan. Dan itu jelas kasat mata kelihatan kasat mata. Gitu ya. Sekarang pertandingan bola yang Dede itu itu akan setiap pekan Ya, hmm, kan? ya, saya nonton pekan kemarin. Hmm. Nah, pekan besok buat bukan mustahil kalau kemarin mungkin yang masih baru. Ngeh, saya sendiri pekan depan bisa jadi banyak masyarakat yang tahu. Hmm. Pekan depan lagi akan laki makin banyak lagi masyarakat yang tahu. Pekan depan lagi bukan mustahil, masyarakat yang baru tahu. Coba-coba buka SBO top, akhirnya pekan berikutnya ya, lagi tak. main judi. Hmm. <laughs> Gimana, kan hmm. Dede? Hmm. <laughs> Dan itu kan, kalau kita lihat tadi hmm. itu. Uh, Ya tadi situs judi itu terlihat jelas di layar televisi betul, yang menayangkan juga. Betul. Gitu kan? Nah saya juga sebenarnya saya lagi berpikir apakah saya harus melaporkan juga uh, TV yang menayangkan itu? Ibaratnya itu, itu kan, kan mempromosikan loh, betul, mempromosikan judi di situ. Betul. Apal hmm. Saya kan gini, uh, Kak Net dulu pernah bikin kegiatan sepak bola nah, kan Biala Indonesia, Piala Sudirman. Biala Sudirman. Hmm. Kan ada paket-paket. Apakah ini bagian dari paket sponsor, hmm. gitu kan, yang kemudian dibanding dengan TV-nya atau dia berdiri sendiri? Nah ini yang masih kita pelajari dan. Kita kemudian kita berharap nanti dalam proses penyidikan dan penyelidikan dan gelar perkara hmm. ini bisa dibuka semuanya. Siapa yang ini kan bisa dimasukkan kembali. Oh ternyata ini ada kerjasama lagi, ada kerjasama lagi ketika dipanggil sebagai saksi, kemudian ketika menjadi saksi ternyata terbukti melakukan kan bisa naik jadi tersangka, hmm. ya kan? Oke, Mas Akmal ini bisa jadi hmm. ya kalau tidak ada tindakan tegas dari pihak yang harusnya bertanggung jawab hmm. harusnya melakukan tindakan, termasuk PSSI yang tadi kita sebut ini akan ada, ada terus nih, gitu kan bisa jadi nih. Gitu. ini nggak ada apa-apain kok, gue jalan iya. terus aja gitu kan. Sekarang gini Kang Dede, apa nama jangan sampai kemudian ini dibiarkan, akhirnya situs-situs judi lain masuk. Biwin, Mansion 88, apa namanya kemudian 365 bed, tinggal mereka tambahin aja di belakangnya .net, hmm. gitu kan. Ali-ali ini portal berita jadi boleh. Jadi nanti ke depan kalau ini dibiarkan semua rumah judi akan datang ke Indonesia dengan dipakai ini kemudian dibikinin situs lah seolah-olah seolah situs berita. Hmm. Ini kan bahaya hmm. gitu kan. Dan Indonesia yang katanya anti judi, betul. Jadi tempat pestanya situs judi bola nah, masuk betul. ke Indonesia. Jadi kan gitu sebenarnya ya. tugas lainnya lagi juga kemoni eh, info ya. Hmm. Kemon eh, info, Kemen info karena dia kan yang penyaring pertama. Ini kan judi online. Sekarang kang Dede kalau saya kan kebetulan bicara bola. Sekarang judi judi lain, game, judi game dan sebagainya. Ada lo banyak, banyak selebritis-selebritis juga yang nah. jadi endorse rumah judi dan gitu. Kan. Banyak kebanyakan anak anak muda yang nah, itu kan. bermain di situ. Saya tahu nah, itu. Kan. Nah, itu dia kan. Nah, artinya itu juga kan harus dibina hmm. dan di apa namanya di, diselesaikan lah gitu. Hmm. Itu tugas polisi kalau kemarin misalnya ketika Pak Listio Sigit mengungkap adanya bandar-bandar judi yang kemudian ditangkap, ada sekitar 4.500 sekian hmm. situs judi online yang beredar di Indonesia. Ini kan tinggal ditutup aja semuanya. Hmm. Nah hmm. sekarang kalau Kang Dede buka SBO Top itu, yang rumah judinya, itu nggak bisa memang pakai, uh, ini biasa harus pakai VPN. Kalau hmm. di Indonesia sekarang ya, memang sure. udah di blok gitu ah. kan. Tapi kan namanya penjudi mau di blok, mau diapain tetap aja bisa masang. Oke, Mas Akmal, jujur ya, eh. ini tolong dijawab dengan nah. jujur. Kalau ini ah, rame dibiarkan, iya. ah. menurut Mas Akmal, ah. ada dampaknya enggak kepada pertandingan sepak bola? Misalnya tadi yang aturan skor, yeah. kemudian pemain disogok, yeah. dan sebagainya. Bisa terjadi enggak? Oh, sangat bisa. Dampak lanjutannya? Sangat bisa. Kan ini bagian dari orang taruhan. Kang Dede, beberapa kali ada taruhan ini yang kemudian diungkap sebenarnya. Sebelumnya ada Satgas Mafia Bola. Beberapa orang terjerat untuk kemudian ditangkap. Bahkan di basket kemarin, itu ada beberapa pemain yang terlibat pengaturan skor, hmm. ya kan, kaitannya dengan judi dan sebagainya. Kemudian ada 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 sekitar di basket itu ada sekitar enam pemain, kemudian enam pengurus yang akhirnya dihukum seumur hidup, tidak hmm. boleh aktif di basket. Dan artinya hukuman ini juga harus dijawantahkan, dipraktekan di sepak bola, di basket kemarin ada klub namanya uh, Solo Bandit itu hmm. menggunakan juga sponsor rumah judi, hmm. ya kan, dengan dialih-alih portal berita, tapi kemudian di sana ditegakkan, oh ini nggak bisa, walaupun ini, walaupun ini uh, portal rumah uh, portal berita, tapi ini ada kaitannya dengan rumah judi, makanya dicopot. Kok bola nggak bisa? Kenapa? Kan hmm. kan? ya, ya. <laughs> Artinya gini, apa uh, pasti ada kaitannya? Saya beberapa kali menyampaikan ini pasti karena saya mengalami sendiri banyak kejadian-kejadian di -kejadian lapangan sepak bola terkait dengan bandar judi, hmm. bahkan ada. Sekarang gini, ada taruhan Kang Dede, misalnya pertandingan A lawan B. Di bursa taruhan ini yang menang A, gitu kan? Bursa taruhan agar kemudian mereka menang. Hmm. Kan bandar judinya bisa alihkan yang menang B. Ah. Sehingga dengan apa, cara dengan cara atur semua atur masuk pemain, ke dalam lapangan nah atur iya. pelatih nah. atur manajer atur wasit atur wasit nah juga. Iya. kalau sudah begini sepak bola kita hancur ya itu jadi kita sepak bola kita lebih banyak masalahnya dibanding prestasi dan itu fakta sekarang kalau kita lihat pertandingan sepak bola kemarin kita kan hmm. ini ada kaitannya dengan wasit hampir separuh pertandingan bola liga 1 liga 2 dalam dua pekan terakhir ini wasitnya semua bermasalah Hmm. Dan ada kejadian-kejadian yang apa, seharusnya tidak pernah tidak pernah. masalahnya apa? Apa? Masalahnya wasitnya apa tadi? Ya, kalau di wasit itu kan pungli yang sekarang hmm. ada gitu kan. Hmm. Kemarin seleksi penyegaran wasit bukan, walaupun bukan. Bukan. Eh. di pertandingan yang Anda sebut tadi eh. wasitnya katanya bermasalah. Iya. Masalahnya apa? Ya masalahnya dia mengambil keputusan tidak sesuai. Harusnya pelanggaran di luar kotak penalti dibikin penalti. Hmm. Yang seharusnya tidak offset dibikin offside, gitu oh, kan? Iya, iya. <laughs> Saya baca tuh beberapa boboto protes kemarin. Betul, gitu ya. betul, betul. Nah, hmm. ini problem bola kita. Kalau kemudian semua juaranya sudah ditentukan sebelum pertandingan dimulai, ini kan aneh bola kita. Dan hmm. ini harus diperangi, gitu kan? Dan Kewajiban memerang ini ada di mana? Yang pertama ada di PSSI sebagai organisasi yang memegang mandat untuk mengelola sepak bola Indonesia. Yang kedua kalau sudah urusan dengan pidana dengan polisi dong. Hmm. Mas Akmal, hmm. tapi yang saya tahu di Liga Inggris misalnya, ya. itu kan judi Bola jadi sponsor juga di situ betul, ya? Betul, nah, Terus eh, di sana kok sepak bolanya maju ya? Ya, jadi gini Kang Dede, kalau Premier League itu 20 klub. 16 di antaranya disponsori rumah judi. Betul, ya saya kan? lihat itu. Saya tahu. Ya, disponsori rumah judi, tapi kemudian kenapa mereka boleh? Orang banyak bertanya, saya di Instagram ditanya. Oh, di Inggris saja boleh gitu. Ini ya. kan perlu edukasi juga kan, literasinya di kita berikan bahwa di Inggris judi itu legal. Gitu. Di Indonesia judi itu dilarang. Itu yang kemudian membuat kita tidak boleh judi dan segala turunannya tidak boleh masuk di Indonesia. Ini harus paham. Yang kedua, kenapa di Inggris, di Italia yang legal judinya? main bolanya terbagus, ya, gitu kan. maju, jauh dibandingkan Indonesia. Nah, itu. Artinya kan gini, apa namanya, mereka mungkin bandar-bandar judinya tidak bisa masuk ke pemain, gitu kan. Gak karena bisa gajinya masuk... gede, Betul. kayaknya, fasilitas sekarang, ya, hidupnya. Sekarang gini, Kang cuma. Dede, Kang Dede sama saya nonton, gitu kan, Liga Inggris, kita taruhan nih, kan. Nah. Tapi kan kita tidak hanya taruhan, oke, saya pegang Arsenal, Kang Dede pegang Chelsea, gitu kan. Kita nggak bisa pengaruhi pemainnya di lapangan, kan, nah. karena kita cuma iseng-iseng aja, gitu kan lain halnya di Indonesia dipengaruhi karena di sana kesejahteraan pemainnya sudah sangat bagus betul, wasit betul, sudah betul. sangat bagus betul. penyelenggara juga sudah bagus eh. tapi di Indonesia belum seperti itu. Nah, Kang Dede, di Indonesia itu wasitnya gajinya itu itu sudah tertinggi di Asia di Asia oh. satu pertandingan wasit gaji 10 juta oh. cuma yang ada yang rusak itu mental, Kang Dede. orang kalau udah mentalnya rusak nggak ngelihat nilai pelu apa namanya kalau ada kesempatan dapat besar kenapa nggak diambil kan itu. Hmm. Nah mental ini yang harus dibenahi. Pak Jokowi punya revolusi mental gitu kan hmm. revolusi mental ini harus ditanamkan di sepak bola kita pemain juga sama sama gitu kan ada pemain-pemain hmm. yang terlibat di pengaturan skor dan sebagainya waktu itu gini Kang Dede ada cerita pada 2021 ada pertandingan antara Perserang melawan apa namanya Ran Cilegon waktu hmm. itu kan itu ada ada pertandingan pertandingan di mana ada di klub satu klub belum gajian. Sehingga kemudian disamperin bandar judi untuk oh. mengalah, untuk menahan pertandingan gitu kan. Nah ada manajemennya yang main dengan bandar A, sementara pemainnya main dengan bandar B gitu kan. Nah kemudian pada akhirnya ini terjadi dan akhirnya yang kalah pemainnya, pemainnya dihukum. Hmm. Dihukum seumur hidup lewat Football Family. Tapi pengurus-pengurusnya yang main di dalam nggak di, dihukum gitu kan. Nah hmm. ini kan nggak benar gitu. Sehingga kemudian sepak bola kita jadi ekosistemnya rusak. Nah, tadinya kita minta dorong setelah dihukum secara football, pemilih masuk, uh, hmm. masuk ke ranah pidana karena ini pengaturan sekolah masuk ke ranah pidana, suap-menyuap. Iya, gitu yeah, iya, yeah, betul. Nah, tapi itu nggak dimasukin ke sana gitu. Kalau dimasuk, dibawa ke sana, saya pikir akan jadi orang pun berpikir buat tiga kali untuk melakukan ini semua. Hmm. Gitu. Dan yang kita khawatirkan tadi, kan kita bukan yang maju sepak bola, betul. Makin kacau. Kalau judi, betul. masuk ke pemain dan ke pelatih sama ke wasit ya. Betul, tapi Mas Akmal boleh nggak punya angka? Gak? Apa? Di Inggris itu, hmm? misalnya, klub sepak bola disponsori oleh judi bola yeah. itu, uh. berapa Mri, mereka dapatnya? Punya data nggak? Ada. Misalnya Fulham itu, Fulham itu dapat dari sponsor uh, uh, SBO Top itu, untuk sponsor di Dada itu, itu sekitar 80 miliar. Do, uh, Euro, apa, Euro atau Pons? rupiah, rupiah. rupiah. Kalau di Euroin berapa tuh, gitu kan? Hmm. Pokoknya 80 miliar rupiah dia dapat dari situ dari dari delapan 80... Per satu kompetisi, satu musim sih. kompetisi. Ya satu musim kompetisi. Nah, hmm. kalau judi di sepak bola kita kan dede omsetnya aja gitu kan, potensinya. Nah, sebentar, sebentar. Huh? Kalau tim sepak bola kita. Huh? Misalnya yang uh. tadi pakai situs judi di uh. jerseynya, uh. tahu nggak dapat angka berapa? Saya belum tahu, nah, tapi kalau saya ingin mengatakan bahwa kalau itu portal berita nggak mungkin di Indonesia itu portal berita buat urusan um, apa operasional mereka saja juga agak berat kan? Bagaimana jadi sponsor klub bola? Minimal wartawan tahu iya, lah, iya. portal berita ini berat. Iya, kalau saya memprediksi ya minimal sekitar 10 miliar. Yang SBO top yang hmm. ada di satu musim, Apo, satu musim kompetisi gitu. Nanti ebot ebot tinggal dijual aja. Per pertandingan berapa? Biasanya kan ebot-ebot pertandingan itu 50 juta, 100 juta, hmm. gitu kan. Berapa kali tayangan, e seperti itu. Itu yang kemudian, apa namanya, menjadi sumber pemasukan klub bola kita, mungkin, gitu kan. Amin. Tapi kan kemudian yang menjadi aturan adalah bahwa ini semua dilarang. Nah, kalau ketika dilarang, harus ditegakkan hukumnya, gitu. Hmm. Nah, Mas Akmal, kalau praktek perjudian bola sendiri, huh? di luar tadi dipengaruhi oleh situs judi, huh? yang berlangsung selama ini yang Anda tahu seperti apa? Potensi judi di sepak bola Indonesia setiap pekan itu 5 juta dolar. Oh 5 juta dolar? 5 juta dolar. Hmm. Berapa tuh sekitar kalau 5 juta dolar ada sekitar apa 500 miliar ya? Iya. iya ya, sekitar segitu. Lebih segitu. Ya, 50, 5 atau 5 belakang, 500 lah. Iya, iya, sekitar itu satu pertandingan. Hmm. Nah kalau kemudian permainan-permainan di lapangannya sendiri yang ngatur-ngatur itu bisa satu pertandingan itu bisa 100 miliar. Hmm. Apalagi kalau pertandingan big match. Hmm. Big bet misalnya Persija Persib gitu kan. Itu orang yang bertaruh itu masuknya sampai 100 miliaran. Oh. Hmm. Orang yang artinya potensi judi memang besar sekali gitu. Itulah yang kemudian membuat ya kita ini sebenarnya orang bilang bangsa berkembang, negara berkembang, negara menengah yang tidak miskin. enggak juga. Karena ternyata bangsa kita dibela-belain orang enggak punya juga. Pakai apa namanya untuk main judi di bela-belain togel, misalnya mm, kan yeah. iya kan bela-belain masang togel, kemudian apa namanya sampai di kuburan nanya ayam dan sebagainya, orang kita kan semakin gila untuk itu semua, dan kita ini merupakan pasar judi terbesar. Mm. Cuma permasalahannya adalah kita tidak menerima uh, apa judi beroperasi di Indonesia, sebagai contoh Kang Denny, yeah. saya mengatakan seperti itu, mm. ada uh, putra Sampurna menjual Sampurnanya, kemudian kan nggak boleh uh, beliau beli mansion 88 yang. Kasino dan rumah judi hmm. di London. Walau hmm. ya, walaupun orang Indonesia boleh dong, gitu kan? Hmm. Karena dia beroperasinya tidak di Indonesia, di sana. gitu. Ah. Tapi kalau kemudian dibawa ke sini hmm. menjadi di Tapi pemerintah Inggris kan dapat pajaknya, iya. dapat, dapat duit, iya. gitu kan? Ah. Sebaliknya ah. praktek judi di kita, ah. kita negara nggak dapat apa-apa. Paling apa -apa. ah. oknum-oknum yang dapat iya, duit, kalau, gitu kan? Kalau bahasa sombong. ekstrimnya, kang Dede, kalau bahasa ekstrimnya sekalian aja legal kan? Hmm. Ya, Daripada diam-diam akhirnya menjadi apa ya? Menjadi apa? Uh, ya pungli lah pungutan sana sini pungutan sana sini kalian saja legalkan misalnya hmm. seperti itu kan misalnya di apa di Malaysia ada rumah judi apa tuh yang di, di ini kan nah, di Indonesia misalnya di Pulau Seribu atau apa tapi kan kita ini negara beradab negara hmm. yang sangat agamis sekali hmm. gitu kan sehingga kemudian melarang kemarin mau keluar undang-undang miras saja rame. ya kan hmm. padahal miras ini mau dilokalisasi di tempat-tempat tertentu yang apa namanya yang uh, yang memang dibolehkan gitu tapi kan nggak bisa gitu kan karena kita harus menurut anda agamanya judi kita dilarang, hmm. ya. sementara prakteknya jalan terus. Betul. Mendingan dilegalkan aja gitu menurut Anda. Iya daripada seperti itu misalnya mendingan dilegalkan. Anda dimarahin MUI sama Pak maaf, Amin loh. Ya, makanya itu, makanya itu saya katakan bahwa ini ilegal dan ini dilarang, maka hukum harus tegakkan gitu hmm. Jangan sampai kita menjadi negara yang tidak menegakkan konstitusi. Hmm. Nah, apa namanya kalau saya secara pribadi mau dilegalkan mau tidak dilegal sekarang moral saya tidak akan melakukan itu karena saya orang yang agama hmm. wal alhumroal wal anshobual azzalamurisulah malih saya gitu kan iya hmm. buat saya itu judi kemudian apa namanya poker dan sebagainya termasuk minuman keras itu nggak boleh berdasarkan keyakinan agama saya gitu hmm. kan sehingga saya tidak akan melakukan apa apa walaupun misalnya saya tinggal di Inggris dan judi dibolehkan di sana hmm. saya tidak akan melakukan itu karena hmm kekuatan moral sebagai pemeluk agama hmm. lain cerita misalnya kalau ada orang ke, tidak punya moral agama mau main ya silakan tapi kalau mainnya di Indonesia mau dia agamanya kuat agamanya nggak kuat mau dia agama apapun selama dilarang harus ditindak kan gitu hmm. yang jadi masalah di kita adalah judi-judi orang kampung itu semua ditangkap tangkapin gitu kan hmm. kok kemudian yang besar-besar nggak -besar nggak ya, ditindakkan gitu kan judi sambung ayah iya. judi apa <laughs> gitu ya ditindak <laughs> iya, tapi yang gede oh, iya. karena kan tindak. dalam kasus perjudian ini Hah? ya dalam judi bola ini yang terlihat ini di pertandingan Liga Indonesia berarti kan uang bergulir ya betul. dalam perjudian itu gede, anda bilang tadi ya. miliaran ratusan betul. miliar, ya. tapi negara nggak dapat apa-apa nggak gitu dapat apa-apa, kan. gitu. jadi apa ya kita dirugikan dua kali jadinya betul, gitu kan betul betul betul, hmm. jadi menurut saya adalah yang dapat uang mungkin hanya ya orang-orang tertentu kesebelasannya lah. yang sudah jelas gitu ya bisa Karena juga di jersey pasti dapat bisa juga kesebelasannya bisa juga runner kang Dede runner bisa itu juga, siapa Runner itu orang yang main kayak kita nih, oh. kita nih hobi nih, kita langsung ke pemain-pemain klubnya nggak tahu. Kalau e ibuat itu, yang dapat duitnya siapa? Ya ada kemudian apakah itu di klub atau nah. di PT Liga atau PT Liga meng apa atau na? yang menyiarkan pertandingan nah, dapat bisa juga. Bisa juga kan, kita nah. kan nggak tahu aturan kemana dia ikat, ikat melakukan ikatan kontrak. Tapi kalau SB Otop yang di Persikabo ikatan kontraknya udah pasti di Persikabo karena ada di Jersey ya. Persikabo gitu. Nah, nah kalau kemudian Pers, uh, Persita uh, Madura United, saya tuh masih tanda tanya apakah ini kolektif dari PT Liga Indonesia, ataukah ini iklannya langsung dari pemilik siar gitu hmm. kan? Ataukah emang ini bentuk kerja sama masing-masing klub? Nah, hmm. perlu dikembangkan kalau kemudian ternyata, "Wah, oh, ini masing-masing klub lakukan dan ternyata tidak boleh harus ditegur." Hmm. Gitu Jadi, kan. kalau tadi apa namanya, uang ke sebelasan nempel di jersey. kalau yang tadi itu bisa dihitung lah, ya. tapi yang tidak bisa dihitung dan nilainya sangat besar ya. adalah putaran di judi onlinenya itu ya. Betul, Padahal ya. yang di yang di pertandingan yang diperbutkan yang ditebak ya. adalah pertandingan antara sebelasan ya. di Indonesia Betul, gitu. Kan. Dan yang paling parah kang Dede bukan masalah value uang, moral. Hmm. Ketika orang sudah candu dengan judi dan sebagainya ini kan akan merusak moralitas bangsa. Kita punya generasi muda yang harus kita jaga karena mereka adalah generasi depan yang akan memimpin bangsa kita gitu kan. Hmm. Jangan sampai kemudian masa depan sepak bola kita dipegang di oleh orang-orang yang sudah kecanduan judi karena kita cekoki rumah judi dengan berbagai bentuknya itu. Hmm. Oke, okay, Mas Akmal, kita tunggu ya. Betul. Uh, tunggu sikap tegas dari Polri, betul. Dari PSSI uh, juga, uh. dari apa sebagai apa sebagai pertandingan. Yeah. Mas Akmal kan pengamat bola juga. Iya. Yeah. Ini PSSI pengurus baru uh. di bawah kepemimpinan Pak Erick sudah uh. lima bulan. Iya. Yeah. Uh, Februari beliau dipilih uh, uh. dan jajarannya juga. Iya. Yeah. Apa pandangan Anda terhadap kinerjanya? PSSI sekarang, ya, PSSI ini ibarat kolam. Ini kolam yang kotor, hmm. Kang. Kolam yang kotor yang harus dikuras. Jadi PR-nya, Pak PR itu itu banyak hmm. gitu kan? Masalah perwasitan, masalah pembinaan usia muda, termasuk dalamnya masalah judi. Hmm. Jadi, kalau saya melihat ekosistem sepak bola kita, tidak sehat, hmm. berat gitu berat, ya. Berat. Berat. Jadi, tugas Pak Erick itu sangat berat. Ekosistem sepak bola kita ada tiga, kan? Hmm. Yang pertama adalah konglomerat. Eh, uh, pejabat, pengusaha, uh, penguasa yang butuh popularitas dan elektabilitas, dia hmm. masuk ke sepak bola karena sepak bola ini sangat seksi, hmm. gitu kan? Termasuk siapa ketua umum, gitu juga, Pak Erik, gitu enggak? Iya, saya enggak tahu, saya enggak hmm. tahu kan. kan beliau kan Betulnya semuanya nawah itu jabat ada, iya, kan, masuk jadi ketua umum pssi. ya kan semua dilihat dari nawaitunya. itunya, hmm. gitu kan. apakah benar ke situ kan kita tinggal lihat nanti endingnya seperti apa, gitu. Hmm. Kan, apakah ternyata misalnya dalam tanda kutip, Pak erik menggunakan jadi ketua umum pssi buat naikin elektabilitas jadi cawapres. Hmm. kan kita nggak tahu kan. Hmm. tapi arah arah ke Tapi itu jujur tidak benar kalau caranya begitu. Iya, ya artinya hmm. itu yang terjadi selama ini. semoga sekarang sudah tidak lagi benar-benar hmm. bang, bang. yang kedua adalah uh, apa yang pertama kelompok pertama itu adalah penguasa pengusaha konglomerat pejabat yang butuh elektabilitas popularitas hmm. dan dia butuh kendaraan sepak bola untuk menaikkan itu semua menuju kepentingannya yang kedua adalah kelompok di mana mereka menguasai sepak bola Indonesia dari hulu sampai hilir bisa menguasai apa bisnisnya hmm. sampai menguasai uh, rumah judinya termasuk diantaranya mengatur siapa yang juara siapa yang degradasi dan saya tahu itu uh. orang yang terlibat tidak lebih dari lima orang kan betul dan hmm. dan Orangnya apa, itu, itu aja iya dan ini namanya kelompok mafia. Ah. Kelompok ketiga adalah kita sebagai penggemar bola. Kita berharapkan, berespektasi tinggi sepak bola kita berprestasi. Tapi hmm. yang kita dapat dan disuguhkan masalah-masalahnya terus. Hmm. Jadi selama nomor dua nya enggak dipotong, ekosistem hmm. sepak bola kita nggak akan pernah sehat. Hmm. Dan ini menjadi tugas pengurus PSSI yang ada sekarang. Hmm. Sekarang kan pengurus PSSI yang ada progresnya apa? Jujur nih, eh. pro sudah progres belum tiga hal itu? Ya, kalau kita bicara progres dalam waktu lima bulan agak sulit untuk kemudian melihat hmm. progres ini menjadi tapi langkah-langkah ke sana sudah ada. Misalnya, sebelum-sebelumnya itu penyegaran wasit itu formalitas Kang hmm. Dede. Jadi wasit-wasit yang berbadan tambun, berbadan dua itu bisa memimpin pertandingan sebelum-sebelumnya gitu kan. Sehingga kemudian apa namanya eh sepak bola kita pertandingan kualitas pertandingannya enggak? jadi buruk. Hmm. Tapi kemarin sudah berusaha didatangkan instruktur dari Jepang, dua hmm. orang. Nah, ketika instruktur dari Jepang bekerja benar-benar, ada juga yang main di belakang instruktur lokalnya gitu kan. Ah. Yang kemudian muncul pungli-pungli itu di mana apa namanya? Uh, uh, apa ada tes fisik bisa dimanipulasi. Kemudian ada tes law of the game itu bisa di, apa da, dengan bayar uh, bayar dengan jumlah uang tertentu dia dapat kunci jawabannya. Hmm. Jadi kemarin tes wasit itu ada LOTG law of the game itu ada yang dapat nilai 100 sekitar uh, 7 wasit kemudian mendapatkan nilai 100 ada 5 asisten wasit. Tapi ketika mimpin pertandingan dia salah dalam mengambil keputusan. Kok bisa nilai 100? <laughs> nah, ini kan problem-problem. juga. Nah, ini harus dibenahi juga dan saya menekankan kalau Pak Erik serius membangun sepak bola Indonesia harus segera membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap pungli wasit ini sehingga kemudian wasit-wasit kita ini bisa dibenahi yang kotor yang rusak dibuang ganti dengan yang baru. Termasuk soal judi ini. Ya kan ekosistem kita rusak dengan judi. Nah, kalau kemudian pengurus PSSI-nya serius untuk membenahi sepak bola Indonesia, maka akan memberikan perhatian khusus kepada rumah judi ini. Jadi, berat banget ya masalah betul, PSSI, betul. masalah penanganan bola di Indonesia ya. Kang Dedek, karena umur, itu, ya, nih, nih, eh, tolong dijawab dengan eh, jujur. Eh, Harusnya Pak Erik mundur nggak jadi menteri, biar fokus di PSSI seperti Pak Jawa Amali. Ya, kalau bicara undang-undang, Kang Dedek, kita kan punya undang-undang di mana pejabat negara tidak boleh rangkap jabatan. Eh, ya kan? Ya, sebenarnya ini juga harusnya Pak Erick mundur tapi kemudian akan jadi pertanyaan juga Pak Erlangga juga jadi ketua organisasi olahraga ya, usu. usu kemudian hmm. banyak pejabat-pejabat yang jadi ketua organisasi juga harus mundur juga hmm. ini problem juga tapi sebenarnya ya itu lagi permasalahan di kita itu Kang Dede, adalah kita punya aturan tapi kita langgar aturan-aturan yang kita hmm. buat termasuk soal judi tadi ya betul okay. betul Oke okay, mas Akmal ya terima kasih mudah-mudahan masalah judi ini bisa ada titik terang ya betul betul okay. kalau apa nama kalau kita bicara judi maka kita selalu ingat lagu Roma Irama ah, nah okay. karena itu pesan kita pesan saya sekarang tegas kang dede saya berharap sebulan ke depan tidak ada lagi SBO otop atau iklan rumah judi yang tayang di sepak bola Indonesia kita lihat pertandingan ke depan betul, di Liga Indonesia betul. ya oke okay, mas Akmal good people itu tadi perbincangan saya dengan mas Akmal dari over uh, soccer kita berharap PSSI ke depan lebih baik, Liga juga semakin baik, dan judi tidak menjadi faktor yang banyak mengatur sepak bola nasional kita. Karena ini pasti sangat berbahaya. Harus ditindak perjudian di Indonesia. Terima kasih. Salam.